jajaran Polres di bawah kepolisian daerah Metro Jaya diminta untuk memfasilitasi para pembalap liar yang bertalenta sehingga dapat menyalurkan bakatnya secara resmi dan aman. Demikian diinstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat membuka ajang balap sepeda motor bertajuk Street Race Polda Metro Jaya di Jalan Kali Inspeksi Ancol, Jakarta, Minggu 16 Januari. Ajang balapan yang digelar di Ancol tersebut menjadi upaya Polda Metro Jaya untuk menampung talenta-talenta pembalap di ajang resmi sekaligus sebagai upaya pembibitan untuk dapat mengorbitkan pembalap-pembalap muda. Jakarta saja sudah seperti ini, bagaimana dengan tempat yang lain? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu awal sekaligus melahirkan pembalap-pembalap baru seperti Mario yang tidak hanya di jalanan, mungkin mereka bisa di Moto3, Moto2, sampai kepada MotoGP. Kita sudah punya Mandalika, bulan Maret sudah mulai musim tahun 2022, mudah-mudahan ini terus bisa berkembang. Ajang balap itu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, setelah lintasan balap sempat diguyur hujan deras. Balapan berkonsep drag race atau lintasan lurus sepanjang 500 meter itu diikuti oleh 350 peserta dengan dibagi dalam sejumlah kelas, yakni Matic 4 tak, Sport 2 tak, Sun Mori, Bebek 2 tak, Bebek 4 tak, Sport 4 tak, Vespa, dan Free for All. Dari Jakarta, Rauf Adipati, Erlangga Bergas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.